Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat serokan sampah atau biasa disebut ekrak ya kalau di Jawa ya teman-teman ya. Yang pertama bahannya saya menggunakan jerigen 5 liter bekas minyak, kemudian gagang sapu bekas. Kalau nggak ada gagang sapu bekas bisa menggunakan kayu seadanya ya teman-teman ya, atau menggunakan pipa PVC juga bisa. Langsung saja kita eksekusi ya. Yang pertama kita mal dulu, kita gambar dulu supaya mudah dalam pemotongan ya nanti ya. Kita mal dulu teman-teman. Yang pertama kita mal di sini ya. Kita paskan dulu kira-kira segini ya di bagian yang cekung ini ya teman-teman ya. Kita potong mulai sini. Seperti ini. Kita mal dulu menggunakan spidol atau pensil juga bisa, kalau pensil ya agak tipis seperti ini ya. Nah, bagian samping yang paling terpenting kita mal menggunakan penggaris ya. Kita garis dulu. Ya, pakai pensil juga bisa. Bagian sebaliknya juga kita garis. Nah, teman-teman, seperti ini langsung saja kita potong ya. Kita potong sesuai garis yang telah kita buat. Ini gampang kok potongannya. Hati-hati jangan sampai kebablasan ya. Pelan saja. Oke, sudah terpotong teman-teman. Kita gunakan bagian yang ini ya. Nanti ini juga bisa kita manfaatkan, kita gunakan juga bisa. Tapi yang utamanya kita gunakan yang bagian bawah ini ya, teman-teman. Ini langsung jadi dua sebenarnya ya. Cuma ini nanti pemasangannya kurang rapi karena ada pegangannya ini. Kalau ini bisa rapi nanti ya, teman-teman ya. Langsung saja kita malkan gagang sapunya ini di sini ya. Kita masukkan di sini, kita buat lubang di sini ya, teman-teman. Kita buat lubang menggunakan bor pagoda di bagian tengah-tengah ini. Kita masukkan lubangnya, kita buat sepan ya teman-teman ya. Seperti ini biar kenceng. Kita tembuskan sampai di bawah. Seperti ini. Kemudian tinggal kita sekrup di sini ya. Kita sekrup ke kayunya seperti ini.
kita sekrup, sekrupnya kita kasih kering ya, supaya tidak gampang bablas ya. Jadi kita kasih ring sekrupnya supaya nanti awet. Kalau tanpa ring kan penampangnya ciut ya, nanti mudah rungkat atau mudah sobek ininya. Kita sekrup dua titik saja, nggak usah banyak-banyak. Ya teman-teman, seperti ini ya, sudah jadi hasilnya seperti ini, mantap sekali. Ini nanti tinggal kita bersihkan sisa-sisa minyaknya ya. Ini ditaruh juga sudah bisa berdiri ya teman-teman ya, seperti ini hasilnya, mantap sekali. Dengan memanfaatkan barang bekas kita bisa buat pengki, pengki atau apa ya, kalau di Jawa engkrak, pokoknya serokan untuk nyerok sampah gitu ya teman-teman ya. Kalau di Jawa namanya ekrak. Seperti ini dia bisa berdiri tegak tanpa kita pegang. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.